Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan senang. Kudus kasihmu ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Doa menyambut pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusur. Artinya, ya Allah, karena Engkau kami mengalami waktu pagi dan waktu petang, dan karena Engkau kami hidup dan kami mati, dan kepada-Mu juga kami akan kembali. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang doa memohon ilmu yang bermanfaat. Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca doa ini saat di pagi hari. Yuk angkat tangannya dan tundukkan kepalanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran Saqofah Islamiyah. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan muslim Indonesia. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Adakah teman-teman yang tahu apa itu Rasul Ulul Azmi? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Rasul adalah utusan Allah yang diberi perintah untuk menyampaikan wahyu. Lalu, apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, Ulu dan Al-Azmi. Ulu artinya memiliki atau mempunyai. Sementara Al-Azmi artinya keteguhan yang sangat kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi memiliki arti utusan Allah yang diberi perintah untuk menyampaikan wahyu yang memiliki keteguhan yang sangat kuat. Lalu, siapa saja yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi? Ada 5 rasul yang termasuk ke dalam Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Isa. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Ibrahim. Dan yang kelima, Nabi Nuh. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghafal, bisa disingkat dengan Mimin, yang merupakan singkatan dari Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, dan Nuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu kisah Rasul Ulul Azmi. Siapakah dia? Nah, Nabi dan Rasul ini memiliki mukjizat, yaitu dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Siapakah dia? Ada yang bisa menebak? Ya, betul. Hari ini kita akan sama-sama menyimak kisah dari Nabi Isa. Seperti apa sih kisahnya? Yuk kita simak video berikut ini. Pada masa Nabi Isa, kaum Bani Israel adalah orang-orang yang sombong. Segalanya dinilai dengan uang, emas, dan hanya memperdulikan urusan dunia. Nabi Isa mendapat tugas untuk berdakwah kepada umatnya yang senang membantah. Karena itu, ia diberi beragam mukjizat dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendukung dakwahnya. Mukjizat yang paling awal terjadi ketika ia masih bayi. Saat itu, ia sudah bisa berbicara secara lancar dengan manusia dewasa. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga sekitar. Hal tersebut terkait dengan tuduhan kepada ibunya, yaitu Siti Maryam. Mereka menuduh ibu Nabi Isa seorang wanita murahan karena tidak pernah menikah, tetapi bisa hamil dan melahirkan seorang bayi. Dengan tegas, Nabi Isa menyatakan bahwa ibunya tidak pernah bersalah. Ibunya termasuk perempuan yang baik, soleh, suci, dan berasal dari keturunan yang terpandang yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah dewasa, kaum Nabi Isa yang pandai berdebat sangat mengingkari adanya ruh dan hari kebangkitan. Oleh karena itu, mereka meminta Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang sudah lama mati.
Nabi Isa lalu menyanggupinya. Mereka kemudian beramai-ramai menunjukkan sebuah kuburan tua yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Salah seorang pemimpin Bani Israel menantang Nabi Isa dan tangannya menunjuk ke arah kuburan tua lalu berkata, "Wahai Putra Maryam, kalau kau memang benar utusan Tuhan, coba hidupkan orang ini. Seperti yang kami ketahui, tubuh orang ini sudah ditimbun tanah beberapa tahun lalu. Kami yakin rambut dan tubuhnya sudah tidak ada karena dimakan cacing. Kamu jangan bermimpi dan berbohong, wahai Isa. Jika kamu bisa, kami akan percaya kepada dirimu dan Tuhanmu," kata warga lainnya dengan nada sinis meragukan Nabi Isa. "Baiklah, akan aku bangunkan orang ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Nabi Isa yang terlihat tenang. Nabi Isa kemudian menadahkan kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa mulai mendekati kuburan itu dan ia memanggil-manggil penghuni kuburnya. Seketika orang yang sudah mati itu hidup kembali. Anggota tubuhnya tetap utuh dan masih lengkap sama seperti dulu ketika ia masih hidup. Ia juga dapat berbicara dengan orang-orang yang ada di sana, terutama dengan Nabi Isa. "Apakah kalian sudah percaya dengan adanya hari kebangkitan atau hari kiamat?" tanya Nabi Isa. Orang-orang Bani Israel tidak ada yang berani bersuara. Mereka semua bungkam dan masih terkejut melihat peristiwa yang baru saja mereka lihat. Lalu salah satu dari kaum itu berkata, dengan nada yang berteriak, "Kami masih belum percaya dengan kenabianmu. Coba tunjukkan kehebatanmu yang lain." Nabi Isa pun bersedia dan menanyakan kepada mereka, "Apalagi yang ingin kalian minta untuk membuktikan kenabianku?" Salah satu dari mereka pun berkata, "Perlihatkan kepada kami cara membuat burung hidup dari tanah liat." Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa menit, ia mengambil tanah liat yang ada di sekitarnya. Tanah itu dibentuk seperti burung, lalu ditiup dan jadilah burung yang bebas terbang ke sana kemari. Ini merupakan bukti jika ruh itu ada pada setiap makhluk hidup. Sudahkah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa? Ucap Nabi Isa. "Kami masih belum percaya kepadamu. Itu semua hanya permainan sihirmu. Dasar kau pembohong," kata para pemimpin kaum itu yang segera meninggalkan Nabi Isa. Demikianlah kisah Nabi Isa yang dapat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Semoga kisah ini dapat memperkuat iman kita terhadap adanya hari akhir atau hari kiamat yang benar adanya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Bu. Lagi apa Bu? Serius banget. Ini Bu, saya lagi lihat video anak-anak di Palestina. Coba deh sini lihat. Coba. Sedih banget ya Bu, kasihan banget mereka. Padahal kan setiap anak itu punya hak yang sama ya Bu. Mereka itu harusnya bisa sekolah kayak teman-teman kita, kemudian bisa main, bisa belajar gitu. Iya Bu, mereka tidak mendapatkan hak mereka itu juga karena beberapa hal Bu. Misalkan mereka itu tidak mendapatkan hak mereka karena mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu, atau mereka merupakan korban dari pertikaian atau peperangan yang terjadi di negara mereka, ya seperti anak-anak di Palestina ini Bu. Kasihan banget ya Bu. Padahal kan PBB itu sudah mengatur tentang konvensi hak-hak anak. Itu sudah diresmikan pada tanggal 20 November tahun 1989. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di seluruh dunia dan menegakkan hak-hak mereka. Nah, bahkan Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menyetujui pedoman tersebut Bu pada tahun 1996. Oh iya Bu, saya pernah dengar dan katanya isinya ini dikelompokkan menjadi 4 golongan Bu. Oh iya, apa aja Bu? Saya lupa Bu. Yang pertama itu ada hak kelangsungan hidup. Lalu yang kedua itu ada hak perlindungan. Yang ketiga itu ada hak tumbuh kembang. Dan yang keempat itu ada hak berpartisipasi. Oh yang pertama apa sih Bu? Nah, hak kelangsungan hidup ini mereka memiliki hak untuk mendapatkan perawatan agar mereka mampu
melanjutkan kehidupan mereka dan membuat kehidupan mereka tetap berlangsung. Kalau yang kedua, nah kalau yang kedua hak perlindungan ini, anak-anak ini memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, keterlantaran, diskriminasi maupun eksploitasi. Nah, jadi mereka juga mendapatkan itu ya. Nah, kalau yang ketiga gimana? Nah, kalau misalkan yang ketiga itu ada hak tumbuh kembang. Artinya mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan agar mereka mampu mempelajari kehidupan sosial di sekitar mereka, lalu moralnya bagaimana, lalu bagaimana intelektual mereka dan spiritual mereka, Bu. Terus yang keempat? Nah, kalau yang keempat itu hak berpartisipasi di mana mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah, Bu, selain diatur oleh PBB, Indonesia pun sebetulnya punya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1960 yang mengatur tentang hak-hak siswa. Kira-kira apa saja hak siswa di Indonesia? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, hak-hak siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan yang kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Oh iya Bu, ternyata selain kita memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan. Kewajiban itu apa sih Bu? Nah, kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dan harus dilaksanakan. Kewajibannya apa? Nah, kewajiban dari warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Oh iya Bu, selain kewajiban sebagai warga negara, sebagai siswa pun ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah menaati peraturan sekolah, kemudian melaksanakan tugas, dan juga masih banyak lagi Bu. Wah iya, betul sekali Bu. Nah Bu, kita dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab apabila kita memberikan hak dan kita juga melaksanakan kewajiban yang harus kita lakukan. Kita itu harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, jadi teman-teman, selain kita mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, untuk mendapatkan hak kita, sebelumnya kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Yuk, kita menjadi warga negara yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Damdam. Nama aku Rawan. Salam kenal.
cari makanan di mana ya? Kok aku dari tadi nggak dapat makanan? Aku lapar. Sampai suaraku serak seperti ini. Hello. Hey, Wang-Wang. Sedang apa kamu? Aku lapar, perut aku sakit. Aku jadi teringat sama kisah seorang kakek di zaman Rasulullah. Ih, aku lagi lapar juga. Kamu malah mau cerita. Dengar dulu. Ini ceritanya menarik tahu tentang si kakek tua pengemis Yahudi lagi. Dia di akhirnya masuk Islam. Wah, wah, wah. Beneran tuh. Bisa dia masuk Islam. Karena apa? Tuh kan, kamu penasaran. Jadi, ceritanya itu... ceritain gak ya? Ih, gimana sih katanya mau cerita? Iya, sebentar. Al-Kisah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, Abu Bakar mendatangi rumah Siti Aisyah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, amalan apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah, akan tetapi belum aku ikuti? Memangnya Abu Bakar sering mengikuti atau selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya? Iya betul, karena Abu Bakar itu selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Aku lanjut ya ceritanya. Iya. Jadi setelah itu Siti Aisyah menjawab, ya wahai Abu Bakar, setiap hari Rasulullah selalu mendatangi pasar, kemudian menemui seorang kakek tua yang ada di ujung pasar sana. Beliau selalu memberikan makan, bahkan beliau selalu menyuapinya. Rasulullah, Masya Allah. Iya betul, Masya Allah ya. Akhirnya setelah itu, Abu Bakar langsung mendatangi pasar mencari seorang kakek tua dan dia seorang Yahudi. Nah, setelah itu akhirnya bertemulah Abu Bakar dengan seorang kakek tua itu. Setelah Abu Bakar mendatangi dan bertemulah pada dengan si kakek tua itu. Setelah bertemu tanpa basa-basi, Abu Bakar langsung memberikan dia makan, menyuapinya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana lagi responnya? Karena si kakek tua itu buta, tidak tahu siapa yang selama ini menyuapinya, akhirnya dia terima-terima saja. Satu suap, dua suap, tiga suap, selama dia makan, dia tidak berhentinya untuk mencela Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah gila, terus penyihir. Kok gitu ya, Dam-Dam? Iya, Wang-Wang. Dia memang suka menghina Rasulullah. Terus gimana respon Abu Bakar? Tentu Abu Bakar marah kepada si kakek tua itu. Dan akhirnya dia menyuapinya dengan tangan yang semakin kasar gitu. Sampai akhirnya si kakek tua itu menyadari. Heh, wahai pemuda, siapa kamu? Kamu bukan yang selama ini menyuapiku, ya kan? Jawab aku. Terus jawab Abu Bakar, ya, memang
aku bukan orang yang selama ini menyuapi kamu. Siapa yang selama ini selalu menyuapimu dengan sabar? Si kakek itu penasaran tentu. Iya, kata si kakek itu. Iya, aku penasaran. Siapa yang selama ini menyuapiku? Karena dia selalu tidak menjawab ketika aku bertanya. Abu Bakar menjawab, yang selama ini selalu menyuapimu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung si pengemis tua itu, si kakek tua itu langsung kaget. Apa? Yang benar kamu? Iya betul, wahai kakek tua. Yang selama ini menyuapimu adalah Rasulullah, sang baginda tercinta. Dari situ, si pengemis tua itu berlinang air mata. Hah? Sampai nangis ya, Dong-Dong? Iya betul, Wang-Wang. Dia sampai nangis karena dia baru tahu bahwa yang selama ini memberinya dia makan adalah orang yang selalu dia omongin, orang yang selalu dia hina, dia caci maki. Aku jadi sedih menceritakannya. Iya sama, aku juga. Gimana ya perasaan Rasulullah? Tapi Rasulullah sabar banget ya, ketika dicela, dihina, sampai dikatakan orang gila, penyihir, beliau tetap sabar mendengarkan, bahkan menyuapinya dengan lemah lembut. Ya, begitulah ceritanya. Sampai akhirnya si kakek tua itu menyatakan diri bahwa dia ingin masuk Islam karena dia tersentuh hatinya. Dia merasa bahwa kelembutan hati Rasulullah sampai kepada hatinya. Dia masuk Islam dan siap membela Islam. Itulah keutamaan berbagi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita semua. Itu baru salah satunya loh, Wang-Wang. Iya, betul sekali. Begitu indahnya teladan dari Rasulullah. Ya, Dem-Dem. Iya, betul, Wang-Wang. Jadi, walaupun kita punya uang sedikit, walaupun kita punya uang hanya dari orang tua, tapi kita tetap harus meniatkan diri kita untuk selalu berbagi kepada banyak orang. Iya betul, aku harus berusaha untuk bisa berbagi kepada banyak orang supaya bisa bermanfaat. Betul, Nam-Nam? Betul, Wang-Wang. Itu dia cerita yang bisa aku berikan kepada kamu. Semoga bisa menginspirasi ke kamu ya. Dan kepada teman-teman semua. Iya betul. Nah teman-teman, aku pengen menceritakan kisah hikmah aku nih. Dari tadi aku dengerin cerita dari kamu, ternyata luar biasa Rasulullah dengan memberinya sedikit tapi ikhlas, Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Salah satunya ya tadi, dengan keikhlasan Rasulullah, si kakek tua itu bisa masuk Islam. Iya betul, Wang-Wang. Dia bisa masuk Islam karena ketulusan hati Rasulullah. Wang-Wang, udah yuk ah. Kamu kan lagi cari makan. Iya, aku sampai lupa kalau tadi tuh aku lapar. Ya udah, kita bantu aku cari ya. Iya, aku bantuin kamu cari makanan kamu deh. Asik. Dadah. Nah, setelah teman-teman mendengarkan kisah dari Dom-Dom, Dom-Dom ingin tahu target dari bulan Ramadan teman-teman apa nih?
Wang Wang pengen kasih contoh ke teman-teman. Kalau Wang Wang pengen berbagi kepada orang-orang di sekitar, pengen berbagi takjil, contohnya ke tetangga atau ke sahabat, ke orang-orang yang membutuhkan di jalan mungkin. Pokoknya doa menyambut pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Artinya, ya Allah, karena Engkau kami mengalami waktu pagi dan waktu petang, dan karena Engkau kami hidup dan kami mati, dan kepadamu juga kami akan kembali. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang doa memohon ilmu yang bermanfaat. Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca doa ini saat di pagi hari. Yuk angkat tangannya dan tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Teman-teman, kembali lagi di acara IRTV, yaitu Insan Rahayu TV. Kita sekarang lagi menyerahkan acara Field Trip 2019, yaitu ke Jantigi tadi lupa saya mengenalkan nama saya itu Deva nih. Tapi anak-anak itu sering manggil saya Pak Deva. Mungkin karena katanya kan anak-anak itu katanya saya itu ganteng, baik. Gak tahu tapi ya itu gak tahu. Tapi di sini saya akan mengenalkan berbagai acara di sini di Candy Camp ini banyak teman-teman. Coba kita lihat dulu. Lihat dulu. Awas.
Ternyata bukan hanya anak-anak saja yang bahagia. Kita lihat, guru-gurunya pun ikut bahagia. Bu Cucu! Nah, Bu Cucu dengan Pak Ahmad juga, coba lihat. Mari kita awali hari ini dengan membuka hati menyambut pagi dalam program Jendela Pagi. Setiap hari selama bulan Ramadan pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di YouTube channel official IRTV. Jendela Pagi SIT Insan Rahayu membuka hati menyambut pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Wah, Masya Allah, semangat sekali ya. Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, semuanya sudah siap? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acaranya, kita baca basmalah dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi syurahli yusadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada kali ini untuk bertemu di layar YouTube ini di acara Jendela Pagi. Nah, teman-teman, kalau ibu bilang Jendela Pagi, teman-teman bilang membuka hati menyambut pagi. Siap? Coba ibu ulang ya. Jendela pagi. Apa? Membuka hati menyambut pagi. Wah, Masya Allah. Ada semangat ya semuanya. Semoga teman-teman selalu semangat dan sehat supaya bisa lancar menjalankan ibadah saum secara penuh dari semenjak sahur sampai maghrib ya. Sebelumnya, terima kasih teman-teman sudah menjadi anak hebat dan solihah yang semangat belajar melalui YouTube di pagi hari ini. Coba ibu minta tolong nih, teman-teman, hari ini udah senyum apa belum? Hah? Oh iya, ada yang udah, ada yang masih bete enggak ini? Coba ibu tanya ya. Kalau masih bete nih, ibu mau minta tolong teman-teman, coba kasih senyuman manis ke ibu dalam hitungan 3. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wah, Masya Allah. Ganteng dan cantik semuanya ya. Alhamdulillah. Teman-teman, untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, kita akan membaca Al-Quran yang dipimpin oleh Ibu Desi Lutfi ya. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sapa dulu yuk Bu Desi Lutfinya. Assalamualaikum, Ibu Desi. Waalaikumsalam, Bu Anggi. Masya Allah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Nah, bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Gimana nih hari ke-8? Hari ke-8, hari ke-7? Keberapa ya hari ini ya? Hari ke-7, Bu. Tujuh. Nih, gimana Bu? Udah siap? Insya Allah siap. Langsung saja ya, silahkan Ibu untuk memimpin bacaannya. Surat apa Bu? Hari ini kita akan tasmi surat Al-Infitar. Al-Infitar. Ya, mengebu, silahkan. Bagi teman-teman yang sudah hafal, boleh nih kita tasmi bareng, kita baca bareng surat Al-Infitar ya.
Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u faṭarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Anggi. Terima kasih banyak juga Ibu. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Det. Ibu Desi yang telah memimpin baca Quran kali ini ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan materi baru loh, ilmu baru. Materinya itu tentang hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah teman-teman, oh iya teman-teman, ini ada informasi nih buat teman-teman, barangkali dari teman-teman ada yang ingin berpartisipasi untuk pembangunan Masjid Nurul Insan, untuk wakaf, boleh banget nih teman-teman, bisa langsung mengirim ke nomor rekening 76005007 61 atas nama wakaf Masjid Nurul Insan. Atau bisa juga nih teman-teman, membeli Al-Quran Az-Zikr dengan pembelian yang telah teman-teman lakukan, itu berarti teman-teman mengambil bagian untuk berwakaf loh, karena hasil dari pembeliannya akan dipakai untuk pembangunan Masjid Nurul Insan. Untuk harganya itu di Rp95.000 saja, teman-teman boleh tuh beli di admin, di sekolah gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, ya, balik lagi. Teman-teman, kali ini kita akan mendapatkan ilmu baru. Ilmu barunya yaitu tentang hal-hal yang merusak pahala puasa. Wah, Masya Allah banget ya, teman-teman. Materi ini sangat bermanfaat untuk kita perhatikan. Karena siapa tahu kita melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tuh kurang baik. Karena dapat merusak pahala puasa. Kayak gitu ya teman-teman. Ada yang tahu nggak peta pemateri kali ini siapa? Ada yang tahu? Wah, betul sekali nih anak SMP semuanya. Ada di sana ya, ada di sekolah. Nah, untuk kali ini itu pematerinya dari Ibu Esa Aisyah SPDI. Nah, untuk anak SMP mungkin sudah tidak asing ya. Nah, mungkin untuk anak-anak SD, salam kenal nih dari Bu Esa. Barangkali nanti di sekolah ketemu, jangan lupa salam, sapa, dan senyum ya.
Nah, hari ini kita akan belajar bersama Bu Esa. Teman-teman simak dengan baik ya. Nah, apa dulu nih Bu Esanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Satu di hari ini. Iya, semangat insya Allah, Bu. Di sini juga kakak-kakak kelas 9 insya Allah masih semangat. Nah, alhamdulillah. Untuk menjelaskan materi yang abang ini bersiapkan. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Anggi sebelumnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ketujuh ya hari ini kita masih bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun 1400 berapa? 1440. Betul ya. Sekarang itu tahun Hijriah 1443. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Maaf. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat merusak pahala atau hal-hal yang dapat menghilangkan pahala saum kita di bulan Ramadan. Alangkah ruginya ya teman-teman, ketika kita dari subuh terbit fajar sampai maghrib menahan haus, menahan lapar, tapi tidak punya pahala sama sekali. Hanya menahan haus dan lapar saja. Itu sangat rugi sekali ya. Nah, apa saja sih hal-hal yang dapat menghilangkan pahala ketika saum? Nah, yang pertama di sini itu adalah berdusta. Nah, berbohong atau berdusta ketika kita saum itu membatalkan saum kita tidak? Tidak ya, saumnya tidak batal, tapi orang tersebut kehilangan pahala saumnya. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Kita ketika tidak saum, ketika saum, ketika tidak saum, sama tidak boleh berbohong, apalagi ketika saum ya. Ketika saum kita sama sekali tidak boleh berbohong karena dapat menghilangkan pahalanya. Kemudian apalagi nih hal yang dapat merusak pahala saum? Yang kedua itu adalah ghibah. Nah, di sini sekarang sudah apa ya namanya? Sering Ibu dengar gitu, bahkan di update di status-status itu yuk ghibah yuk gitu. Dengan bangganya sekali mereka mengajak untuk membicarakan orang lain padahal itu sudah jelas-jelas sekali bahwa ghibah itu adalah perbuatan dosa. Ya, apalagi Bu Da'abi mah Bu. Bu saya mah membicarakan orangnya itu kebaikannya atau misalnya kelucuannya.
Tapi ketika orang tersebut tidak suka, maka kita juga berdosa. Ya, jadi teman-teman, hati-hati ketika saum, kita jangan sampai tergoda untuk melakukan ghibah. Ya. Ghibah itu apa? Kakak-kakak kelas 9? Membicarakan orang lain, ya. Maaf. Kemudian, apalagi nih yang bisa menyebabkan pahala saumnya itu jadi hilang atau rusak? Yang ketiga itu adalah mengadu domba atau fitnah, ya. Kita mengadu domba atau fitnah. Supaya apa? Supaya terjadi permusuhan di antara orang-orang. Misalnya, di sini Kak Raffi itu dekat dengan Kak Mufti misalnya. Ada Kak Farel. Kak Farel di sini sirik. Ingin dekat juga dengan Kak Raffi. Akhirnya Kak Farel menghasut Kak Mufti. Raffi, Mufti mah orangnya seperti ini. Kamu jangan dekat-dekat. Atau misalnya ke Mufti juga sama Afarel. Kak Mufti, nih, Raffi mah orangnya seperti ini. Kamu jangan dekat-dekat. Nah, seperti itu ya, mengadu domba itu. Jadi supaya Raffi sama Kak Mufti bermusuhan. Seperti itu ya. Itu juga menyebabkan pahala saum itu menjadi rusak atau menjadi hilang. Kemudian selanjutnya, bersumpah palsu. Nah, bersumpah palsu. Punten. Bersumpah palsu itu seperti apa? Coba, bersumpah palsu itu seperti apa? Ayo kakak-kakak kelas 9. Ya. Bersumpah palsu itu seperti apa ya? Jadi dia membawa nama Allah tapi dia berbohong. Saya bersumpah saya tidak curi misalnya, padahal dia mencuri. Nah, seperti itu ya, bersumpah palsu itu seperti itu. Jadi dia bersumpah mengatasnamakan Allah, tapi dia berbohong. Padahal bersumpah atas nama Allah itu sangat berat sekali ya. Kalau di istilah ininya, populernya itu wallahi. Wallahi saya tidak mencuri. Wallahi saya tidak berbuka di pukul 12. Padahal dia berbuka. Nah, seperti itu ya, bersumpah palsu. Kemudian selanjutnya itu adalah memandang dengan syahwat. Nah, itu hati-hati ya. Nah, mungkin kakak-kakak yang sudah SMP, sudah mulai menginjak usia remaja, itu usia dewasa ya, menginjak usia dewasa, mohon maaf, sudah mulai tumbuh saling menyukai antara lawan jenis. Nah, hati-hati ya. Ketika saum juga, kalau kita memandangnya dengan syahwat, itu akan membatalkan pahala saum. Nah, itu hadis tersebut, hadis yang lima perkara yang merusak pahala orang yang sedang saum itu, dari Anas bin Malik ya. Dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu asya'a ukhbitu sauma al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminu wal-ghumusu wal-nazru bisyahwat. Nah, seperti itu ya. Jadi, lima perkara yang bisa membatalkan pahala saum kita. Saumnya tidak, mohon maaf,
5 perkara yang dapat merusak pahala saum kita, bukan yang membatalkan ya. Kalau yang membatalkan saum kita itu apa? Makan dan minum, ya itu membatalkan saumnya. Nah ini mah yang 5 perkara ini hal yang dapat merusak atau menghilangkan pahala saum. Saumnya tetap tidak batal, tapi hanya saja dia tidak mendapatkan pahalanya. Tuh, 5 perkara yang disebutkan di hadis yang diterima dari Anas. Kemudian ada lagi hal-hal yang bisa mengurangi pahala saum. Apa saja itu? Yang pertama, itu tidak sholat. Ya, itu hati-hati ya. Apalagi kakak-kakak yang SMP, di sini pasti semuanya sudah balig ya. Sudah balig, sudah dewasa. Jadi, apabila kalian meninggalkan sholat, maka itu adalah dosa besar. Jadi percuma ya, kalian berlapar-lapar dari pagi sampai sore, tahu menahan lapar, menahan haus, tapi kalian tidak sholat. Oh, ada nyanyinya juga ya, dari siapa? Bu Anggi tahu nyanyinya yang apa ya judulnya? Lupa lagi. Yang walaupun hidup 1000 tahun. Nah, yang itu ya. Walaupun kita umurnya atau usianya 1000 tahun, tapi kita tidak melaksanakan sholat, maka kita itu adalah orang-orang yang, apa nyanyinya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Gitu ya. Tidak ada gunanya kita hidup kalau kita berlama-lama usianya tapi kita tidak sholat. Itu ya, seperti itu. Hati-hati ya, teman-teman. Kemudian, berbicara kasar. Nah, ini ya, hati-hati. Terutama ikhwan nih. Ikhwan berbicara kasar atau jorok itu tidak apa bisa mengurangi pahala saum ya. Dan menjaga lisan kita. Nah, ketika kita saum, kita itu bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi kita juga harus menahan hawa nafsu kita. Kita tidak boleh marah, kemudian menahan mata kita dari melihat hal-hal yang tidak baik. Kemudian telinga kita juga saum. Saumnya apa? Tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik juga. Kemudian lisan kita juga saum, tidak berkata-kata kasar atau jorok. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ya itu ya, jadi saum itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi mata kita, telinga kita, mulut kita juga sama, ikut saum, tidak mendengarkan, tidak melihat, dan tidak berbicara sesuatu yang tidak baik. Kemudian bisa mengurangi juga pahala saum itu adalah tidur berlebihan. Nah, ya. Biasanya teman-teman misalnya, "Bu, saya saum tamatnya. Saya tamat saumnya, mohon maaf. Saya tamat saumnya, Bu, sampai maghrib." Tapi selama berapa jam saum dari mulai 4:30 sampai jam 6 itu berapa jam? Hampir 12 jam ya. Lebih ya? 13 jam lebih ya? 13 jam 30 menit. 13 jam 30 menit. Saum. Saya tidurnya 10 jam, Bu. Dari pagi saya tidur, bangun-bangun, pas mau buka. Nah, terus sholat zuhurnya bagaimana? Sholat asarnya bagaimana? Nah, jangan sampai teman-teman ketika saum itu tidurnya berlebihan. Alangkah lebih baiknya
di bulan yang penuh berkah ini, teman-teman, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk meraih hal yang sangat banyak di bulan Ramadan ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, materi sebelumnya itu halanya berlipat-lipat ya di bulan Ramadan itu. Kemudian marah, nah itu juga ya, marah menahan hawa nafsu, marah juga bisa menghilangkan atau mengurangi pahala saum. Karena ketika saum, yaitu kita juga harus bisa menahan amarah kita. Walaupun misalnya perut kita kosong, tenggorokan kita kering, itu pasti memicu, gampang sekali ya memicu emosi. Tapi ketika orang yang benar-benar beriman, insya Allah akan bisa menahan marahnya. Kemudian yang terakhir itu sholat tarawih dengan terburu-buru. Itu juga ya, sayang ya, teman-teman sudah saum dari pagi sampai sore, kemudian sholat tarawihnya terburu-buru. Sampai-sampai sholat tarawih yang misalnya yang 11 rakaat itu dilakukan hanya dalam waktu 10 menit. Tuh, sayang ya, sayang sekali. Nah, itu kesempatan kita. Biasanya kan kalau di bulan-bulan biasa, selain bulan Ramadan itu, namanya apa? Sholat apa yang 11 rakaat itu? Sholat tahajud ya. Nah, sholat tahajud kan di sepertiga malam. Nah, kalau tarawih boleh dilaksanakan atau biasa dilaksanakan di kita itu setelah sholat isya langsung ya. Kesempatan kita karena di bulan-bulan selain bulan Ramadan biasanya kita susah ya, susah untuk bangun malam. Mohon maaf, Bu, suaranya tidak terdengar. Oh iya, mohon maaf. Ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman umumnya, bagi Ibu khususnya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Akhirul kalam. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah nih ya, teman-teman. Materinya sudah selesai disampaikan oleh Ibu Esta. Masyaallah ya. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu Esa atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua dan kita bisa menghindari apa yang tadi Ibu Esa sampaikan ya. Dapat disimpulkan ya, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang memang akan merusak pahala puasa kita ya teman-teman. Di antaranya itu ada berbohong, ghibah, bersumpah palsu, syahwat, tidak sholat, tidur yang berlebihan, marah, ataupun sholat tarawih yang tergesa-gesa. Nah, teman-teman, coba biar membakar semangat kita di pagi hari ini, walaupun sekolah libur ya, Ibu pengen teman-teman tepuk the best dulu nih, ada yang tahu nggak tepuk the best kayak gimana? Ibu kasih contoh dulu ya. Tepuk the best, I am the best,
you are the best, we are the best, the best, the best, yes. Bisa, coba ulang ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang udah tahu ya. Nah, coba tepuk the best. I am the best. You are the best. The best. Oh, semangat sekali ya. Nah, teman-teman, ada yang Ibu ingin sampaikan. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin berpartisipasi untuk wakaf pembangunan Masjid Nurul Insan. Boleh banget nih, teman-teman bisa langsung mengirim ke nomor rekening 76005007 atas nama Wakaf Nurul Insan, Masjid Nurul Insan. Ibu ulang ya, 76005007 atas nama Wakaf Masjid Nurul Insan. Atau bisa juga nih teman-teman membeli Al-Quran Az-Zikr dengan pembelian yang teman-teman lakukan, itu tuh berarti teman-teman mengambil bagian untuk berwakaf di Masjid Nurul Insan, karena hasil dari pembelian Al-Qur'annya akan dipakai untuk pembangunan Masjid Nurul Insan. Untuk harganya itu sekitar Rp95.000, teman-teman bisa tuh beli ke admin ya di sekolah. Nah, mengingatkan kembali terkait kegiatan di bulan Ramadan yang akan kita laksanakan, itu ada kegiatan guru dan siswa SIP Insan Rahayu. Di sana itu ada jendela pagi tuh. Jendela pagi itu yang sekarang kita lakuin nih teman-teman. Yang kedua itu ada khusus untuk guru SIP Insan Rahayu. Ada tasmi Al-Quran, wah Masya Allah ya. Kemudian ada daris kitab Ta'lim Muta'alim. Kemudian untuk khusus untuk siswa SIP Insan Rahayu itu ada pejuang Quran, Alhamdulillah. Dari beberapa teman kita ada yang udah ikutan ya. Buat teman-teman yang belum bisa ikutan, tetap semangat. Jaga hafalannya, murojaah sebelum tidur, dan murojaah ummi juga sebelum tidur ya. Kemudian yang kedua itu ada pesantren Ramadan. Nah, ini mungkin teman-teman belum ada yang tahu ya. Kapan-kapannya, nah itu tuh akan diinformasikan kembali lebih lanjut di acara jendela pagi ini lah teman-teman. Bisa juga diinformasikan di grup kelas masing-masing. Kemudian itu ada daurah Quran, khusus untuk SMP kelas 3. Wah, sekarang tuh teman-teman kakak-kakak kelas kita itu lagi daurah Quran di sekolah. Kemudian ada malam itikaf khusus untuk kelas 5 sampai kelas 6. Nah, untuk informasinya akan dilanjutkan di grup masing-masing atau di jendela pagi. Kemudian ada sertifikasi Juz 29. Wah, Masya Allah ya. Kita doakan semoga teman-teman kita ini pas tasminya lancar ya, teman-teman. Di sini tuh ada beberapa orang, yaitu Zulfa, Ilyas, Rafizki, Alicia, Jahran, dan Nazma. Untuk kakak SMP itu ada Teh Aulia dan Faza. Kemudian ada kegiatan untuk umum nih, teman-teman. Barangkali ada orang tua ataupun yang lainnya ingin ikut, bisa banget nih. Ada pelatihan tahfiz az-zikr. Untuk informasinya nanti akan diinformasikan kembali. Kemudian ada bakti sosial. Barangkali dari orang tua atau teman-teman nih ingin menyisihkan uangnya untuk bakti sosial, boleh banget nih teman-teman untuk ikut ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya untuk mengikuti kegiatan Ramadan di sekolah kita tercinta. Nah, alhamdulillah kegiatan hari ini telah terlaksanakan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat untuk diri kita, khususnya untuk diri kita umumnya, kita bisa menyebarkan kepada teman-teman kita ya. Untuk menutup kegiatan kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih kepada seluruh siswa Insan Rahayu ataupun ayah bunda yang mendampingi anaknya yang telah mengikuti acara jendela pagi ini. Selain itu juga, Ibu selaku moderator di sini ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kata atau bahasa yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya. Kemudian insya Allah kita akan menyimak lagi acara jendela pagi di hari esok. Semoga teman-teman selalu semangat ya. Kemudian dengan
moderator dan pemateri yang berbeda. Jadi tetap pantengin channel IR TV ya. Nah, teman-teman, insya Allah untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan di grup kelas masing-masing setiap sore ya. Jadi pantengin terus sebelum meninggalkan layar YouTube ini. Teman-teman, kita istighfar 3 kali dulu dan doa kifaratul majelis ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfirullah. Wah, masya Allah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam, ya Rabbi, bimbinglah kami. Ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu, engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu.